Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3. Bagi subjek sains pada minggu ini, kita akan mempelajari perbuatan yang mengganggu proses pencernaan. Daripada minggu lepas, cikgu dah ajar awak tentang proses pencernaan. Diharap semua sudah siapkan buku aktiviti dan hantar kepada cikgu. Okey, perbuatan yang mengganggu pencernaan adalah yang pertama, kalau tengok gambar ni, apakah murid tu telah yang dilakukan oleh murid tersebut? Dia sedang melari setelah makan. Okey, akibatnya, kesannya, apa terjadi kepada murid tersebut? Dia akan muntah. Okey, jadi tak boleh berlari selepas makan. Okey. Okey, kemudian perbuatan mengganggu pencernaan seterusnya adalah kalau tengok gambar tu, dia tengah makan dengan sangat gelojoh, makan dengan lahap. Okey. Makan dengan cepat, akibatnya awak mungkin akan tersedak. Okey, tersedak. Okay, jadi tak boleh makan dengan gelojoh, makan dengan perlahan-lahan. Okey. Okey, kemudian seterusnya perbuatan yang mengganggu pencernaan adalah okey, kalau tengok gambar itu, dia tengah bercakap sambil makan. Okey, bla bla bla. Bercakap sambil makan mengakibatkan awak akan tercekik. Okay, makanan akan tersangkut di laluan esophagus menyebabkan awak tercekik. Okay, bahaya tercekik ni. Okay, sebab udara tak boleh lalu, awak tercekik ni bahaya. Okay, jadi tak boleh makan sambil bercakap. Okay, kemudian untuk latihan pada minggu ini, buku aktiviti muka surat 36. Okay, siapkan latihan ini. Yang pertama, okay, tandakan pangkah pada perbuatan yang mengganggu pencernaan. Okay, kemudian nombor 2, isi tempat kosong dengan perbuatan yang mengganggu pencernaan tu. Okay, kemudian yang ketiga, okay, awak tandakan pangkah pada perbuatan yang mengganggu pencernaan. Okay, kemudian buku teks muka surat 55, kita buat ulang kaji. Okay, kita dah habis tajuk manusia ni. Okay, awak ingat semula, okay, terdapat 3 jenis gigi, gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham, dan setiap gigi itu mempunyai fungsi dia. Kemudian struktur gigi itu awak kena ingat juga, setiap struktur gigi itu. Okey, kemudian perbandingan antara set gigi susu dan set gigi kekal. Okey, set gigi susu ada berapa batang? 20. Dan gigi kekal ada 32. Okey, lapisan enamel untuk gigi susu dia nipis. Okey, lapisan enamel dan dentin pada gigi kekal dia keras dan tebal. Okey, saiz dia kecil untuk gigi susu dan kurang kuat. Untuk gigi kekal, saiz dia besar dan lebih kuat. Okey, gigi susu tidak kekal, jangka hayat dia pendek. Gigi kekal ni, dia kekal dan jangka hayat dia panjang. Boleh tumbuh pada usia 6 bulan untuk gigi susu sehingga 3 tahun. Kemudian untuk gigi kekal, mula tumbuh pada usia 6 tahun dan lengkap pada usia 21 tahun. Okey, persamaan antara gigi adalah kedua-duanya ada gigi susu, gigi kacip, gigi taring dan gigi geraham. Okey, kelas makanan, kalau awak ingat lagi, karbohidrat fungsi dia memberi tenaga, protein untuk pembesaran, lemak untuk memanaskan badan, vitamin dan mineral untuk menjaga kesihatan, pelawas untuk mencegah sembelit dan air untuk mengawal suhu badan. Okey, kemudian piramid makanan Malaysia, yang bawah sekali, aras pertama, kena makan secukupnya seperti nasi, mi, produk bijirin dan ubi-ubian. Kemudian aras kedua, makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras ketiga, makan sederhana, ikan, ayam, daging, kekacang dan tenusu. Kemudian aras akhir sekali, makan sedikit, aras empat tu iaitu lemak, minyak, garam dan gula. Okay, jadi awak kena makan makanan yang seimbang mengikut piramid makanan ini. Kalau awak terlebih makan gula, gigi awak akan rosak. Okay, kencing manis. Kalau terlebih makan lemak dengan minyak, awak kegemukan. Okay, kalau awak tak kurang makan pelawas, awak akan sembelit. Okey, ini yang cikgu telah ajar pada minggu lepas, iaitu organ sistem pencernaan. Okey, labelkan organ sistem pencernaan dengan betul. Okey, mula-mula mulut. Di mulut apa yang berlaku? Okey, makanan awak akan dihancurkan oleh air liur, gigi dan lidah. Okey, selepas itu, ke mana makanan ini akan dibawa? Makanan ini akan melalui laluan yang sempit yang dinamakan esophagus. Okey, laluan ini akan menghubungkan makanan ke, ingat balik tak? Makanan akan dibawa ke ah,
Makanan akan dibawa ke perut. Okey. Di perut makanan akan dihancurkan menjadi lebih kecil. Okey, dekat perut tu. Kemudian ke mana makanan ini akan dibawa lagi selepas di perut? Okey. Okey, makanan akan dibawa ke usus. Okey, apa yang berlaku di usus? Di usus, nutrien, zat-zat makanan akan diserap. Okey, nutrien akan diserap. Okey, kemudian makanan yang tidak tercerna, ke mana akan pergi makanan yang tidak tercerna tu? Akan pergi ke dubur. Okey, di dubur apa yang berlaku di dubur? Makanan tidak tercerna tadi akan keluar sebagai tinja ataupun tahi. Okey, itu adalah proses pencernaan. Okey, kalau awak okey, cikgu harap awak ingat semua yang cikgu telah ajar untuk tajuk ini. Okey, dan hantar latihan pada cikgu. Okey, pada minggu ini mesti hantar. Okey. Selamat berpuasa dan selamat hari raya. Okey, bye-bye.